Lagu ini membuat POB bermimpi bahwa mungkin suatu hari suara bersatu mereka menolak perang dapat didengar oleh dunia. Impian mereka selalu menjadi bagian dari suara itu, berteriak menentang perang apapun alasannya. Yo yo yo, sobat musik keras, sobat pelecekut dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari kota Subang sampai Pulau Rote. Jumpa lagi bersama channel Mahendra Officiality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua balat ceprot sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, jumpa lagi bersama channel Mahendra Officiality. Ya, kali ini kita ingin mereaksi penampilan Boys Ogba Ceprot di Downstairs at Dome London, di mana pada lagu ini Marsha CS berhasil menuangkan amarah, kesedihan dan keresahannya atas terjadinya perang lewat lagu What's the Holy Noble Today. Ya, kali ini kita akan melihat Marsha CS yang begitu menyala abangku lewat lagu ini. Yuk langsung aja kita saksikan penampilannya. Check it out! The genocide is happening, Olga. Masih terjadi yang lain. We can't be silent. We can't be silent. The genocide is still happening. We can't be silent. We can't be silent! Kita masih bisa terdiam seperti itu mungkin ya. Menurut Marsha, What the Holy Noble, salah satu topik yang paling memilukan yang menguras emosi mereka adalah kengerian perang. Apalagi banyak warga negara sipil yang menjadi korban, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Marsha, Siti dan Widi percaya bahwa perang adalah tindakan kekerasan, di mana orang membenarkan pembunuhan satu sama lain karena alasan sepele, menutupi penderitaan orang lain dengan keserakahan, dan hanya menyisakan sisa-sisa kemanusiaan dan kolonialisme. The genocide is still happening. We can't be silent. We can't be silent. Semangatnya Marsha luar biasa ya di lagu What the Holy Noble Today ini. Benar-benar powerful, on fire, benar-benar ingin menumpahkan segala kekecewaannya ya terhadap peperangan yang terjadi dan ketidakpedulian dunia terhadap perang yang terjadi. Mungkin ini bisa diisyaratkan kepada Israel, atas pembantaian Israel kepada warga Palestina tentunya ya. Dimana para peraih Nobel? Dimana para aktivis perdamaian ketika peperangan terjadi? Kenyataan menunjukkan bahwa mencapai perdamaian dunia tetap menjadi impian belaka. Yang kita miliki hanyalah mengamuk kebencian yang semakin menghegemoni orang untuk berperang satu sama lain. Hadiah Nobel perdamaian telah kehilangan kesaktiannya untuk mencegah manusia saling menghancurkan. Keren. Mantap ya, Obi. Yeah.
biasa. Marsha di lagu What's the Holy Noble Today ini sangat menyala bangku, sangat energik, sangat powerful, dan sangat bersemangat sekali untuk menyuarakan anti perang. War, we hate war. Stop war, we hate war. Come on. Stop war, we hate war. Stop war, we hate war. War. Stop war, we hate war. Stop war, we hate war. Luar biasa tentunya Sobat Pola Ceprot, di mana penampilan VOB di Downstyle sangat menyala sekali, sangat energik dan sangat powerful ya. Dan lagu ini membuat VOB bermimpi bahwa mungkin suatu hari suara bersatu mereka menolak perang dapat didengar oleh dunia. Impian mereka selalu menjadi bagian dari suara itu, berteriak menentang perang apapun alasannya. Widi mengatakan lewat lagu What the Holy Noble ini ingin menyampaikan bahwa tidak ada hal positif yang dapat diambil dari perang, apapun perang memisahkan dan menghancurkan. Oke Sobat Bel Ceprot, mungkin hanya itu yang dapat saya reaksi. Tentunya luar biasa sekali penampilan Voice of Pak Ceprot. Ini adalah penampilan yang dinanti-nanti, tentunya yang ditunggu-tunggu oleh Balad Ceprot tentunya, dan juga masyarakat Indonesia tentunya, juga dari kementerian yang juga turut mendukung tampilnya Voice of Pak Ceprot di United Kingdom ya, di Inggris. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya reaksi pada kali ini. Pokoknya top Marco top buat POB. Metal abis. Pokoknya gak ada lagi yang dapat bisa saya katakan selain Voice of Pace Prod is metal from Indonesia. Mantap. Badas. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya buat Sobat Palat Ceprot yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like and comment, juga subscribe tentunya hanya di channel resminya Voice of Palat Ceprot. Jangan lupa untuk like and subscribe juga di channel saya tentunya, dan kita akan kembali lagi pada reaksi-reaksi berikutnya masih di United Kingdom. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Sobat Balad. Salam musik keras. Salam Balad Ceprot.